kebobolan seekor buaya di Sungai Deli, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi viral di media sosial medsos. Pada Selasa, dalam video warga yang berada di lokasi kejadian. Dalam video tersebut juga terlihat seorang warga mencoba menangkap hewan buas tersebut menggunakan jala. Namun, upaya itu gagal. Buaya dengan cepat menceburkan badannya ke sungai, nyebrang dia. Tahu dia mau dijaring, ujar pria dalam video. Sementara itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumut yang mendapat informasi ini kemudian melakukan penelusuran. Tim KSDA sedang berada di lapangan untuk mencari titik penampakannya, kata Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Sumut Teguh Setiawan Kepat. Awartawan Antaranews.com. Jadi bagaimana menurut Anda, hai buaya darat? Hahaha.